Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan Cikgu Zulhairi dalam Santai Sains. Hari ini kita belajar apa? Ramai pesan terhadap kehidupan lain jika berlaku perubahan populasi dalam serata makanan suatu habitat. Tidak sahaja, Mak. Kita sebenarnya belajar apa ni? Kita nak belajar sains tahun 5, tajuk atau standard kandungan 3.3 hubungan makanan antara hidupan. Standard pembelajaran dia 3.36 meramal kesan kesan terhadap hidupan lain jika berlaku perubahan populasi dalam selatan makanan atau makanan suatu habitat. Okey. Kesan perubahan populasi. Mari kita tengok kesan dia. Dalam suatu habitat, perpindahan tenaga berlaku berterusan. Berterusan dalam rantai makanan. Sebarang perubahan populasi dalam hidupan akan terganggu keseluruhan ekosistem. Okey, mari kita tengok dulu info sains berkaitan dengan populasi. Apa dia populasi ni? Populasi ialah kumpulan hidupan atau spesies yang terdapat dalam suatu habitat. Perubahan populasi menunjukkan, perubahan daripada aspek bilangan spesies dalam habitat tersebut. Dalam habitat tu sama ada bilangan dia bertambah atau berkurang. Kalau bertambah apa jadi pada rantai makanan ataupun ekosistem. Ekosistem ialah sistem ekologi hidupan semula jadi yang tinggal bersama-sama saling berinteraksi dan saling bergantung dalam satu habitat termasuklah persekitaran air, tanah dan udara yang bersumberkan tenaga daripada cahaya matahari. Tenaga cahaya matahari ini dah pindahlah ke tumbuhan, kita dah tahu sebelum ni kan. Jadi inilah yang dimaksudkan, dia kata jika berlaku populasi dalam hidupan ni, kita balik ni maka mengganggu ekosistem. Jadi persoalan yang timbul ialah bagaimanakah populasi ini boleh terganggu? Adakah ia terganggu secara seekor, dua ekor ataupun dia melibatkan jumlah yang besar? Mari kita tengok kesan ataupun punca faktor yang menyebabkan perubahan populasi. Okey, antara dia ialah yang pertama sekali kita nak tengok mana? Yang ini, kebakaran hutan. Bila berlakunya satu kebakaran hutan, rasa-rasanya hutan boleh tak nak diselamatkan dengan mudah. Kalau macam negara kita kurang sikit, tak banyak berlaku terbakar hutan terbakar ni. Tapi macam negara Australia, ada beberapa negara lain, kebakaran hutan ni sering berlaku sebab kawasan tu panas, menyebabkan mudah terbakar. Okey, jadi kebakaran hutan ni susah nak dikawal. Dia hutan yang sangat besar. Bila dah keadaan kering, maka hutan yang sangat besar. Kita tu kadang-kadang jumpa juga kat tepi-tepi jalan, tengok sebagian. Tapi masih bolehlah nak dikawal. Tapi yang ini hutan memang susah nak kawal dan boleh menyebabkan kematian yang besar terhadap haiwan-haiwan yang di dalam sana, di dalam hutan tersebut. Mari kita tengok lagi. Penerokaan hutan tidak terancang. Kita sedia maklum bahawa memang ada perlunya penerokaan hutan. Sebab kita jumlah manusia semakin bertambah, perlu ada penempatan. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti ada perancangan. Kalau tak ada perancangan yang betul, habis semua hutan dah digondolkan, mana habitat, mana haiwan nak pergi, nak tinggal, habitat dia dah habis. Itu yang kadang-kadang jumpa harimau tengah jalan. Sebab tempat tinggal dia telah diterokai, maka dia perlukan cari satu tempat yang baru. Bila penerokaan hutan tak terancang, maka banyaklah haiwan-haiwan yang mati. Okey, seterusnya, penularan wabak penyakit.
ini pun boleh berlaku, yang mana dia wabak. Jadi bila bawa sebut wabak ni, dia melibatkan ramai atau ramai pula, banyak haiwan, okey, banyak haiwan yang mati, spesies sama. Contoh dia wabak, kita kata apa ni, macam contoh wabak sapa untuk ayam, habis sana, bukannya setakat satu geban, bahkan ada sekampung setiap apa ni, ada je ayam, mana yang kena semua akan mati. Jadi dia melibatkan penyakit yang berjangkit, coronavirus misalnya, ada yang melibatkan pada haiwan mati. Okey, seterusnya cuaca yang melampau. Cuaca yang melampau ni dia ada dua, terlampau sejuk ataupun terlampau panas. Terlampau panas pun dia dah melampau. Bagi haiwan-haiwan yang dah biasa dengan kehidupan cuaca melampau, dia tak ada masalah sangat. Tapi kalau dah terlampau, bagi macam contoh suhu kita tiba-tiba meningkat dengan mendadaknya sehingga ke 44-45 darjah Celsius, dia memberikan kesan yang besar dan menyebabkan boleh kematian kepada haiwan-haiwan ini. Okey, seterusnya pemburuan haram. Pemburuan haram ni maksudnya dia memburu haiwan-haiwan yang terpilih, dia buatkan kawasan tersebut habis haiwan tersebut, terutama haiwan-haiwan yang hampir pupus. Hampir pupus ni biasanya dia dah tak banyak dah haiwan-haiwan ni, jadi diburu, diburu dia mencari. Contoh dia dalam badak kan, mencari dia punya sumbu, gajah, dia punya gading. Jadi dah di kawasan tu diburu secara berterusan, akhirnya haiwan-haiwan tu boleh menyebabkan kematian atau kelompok haiwan tu tiada lagi. Okey, selesai, kita tengok seterusnya. Okey, apakah kesan terhadap kehidupan bila berlaku perubahan populasi dalam siaratan makanan sesuatu habitat? Okey, haiwan akan kehilangan, apa kata cikgu ni? Haiwan akan kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan. Okey, haiwan juga akan mati atau terpaksa berpindah, mati atau terpaksa berpindah untuk mencari habitat yang baru. Jadi haiwan-haiwan ni macam kanguru ni, kanguru ni, gajah, ada terpaksa mencari bila hutan dah ni dah diterokai, ataupun terbakar sebagainya, harimau, mereka mencari kawasan baru untuk dia tinggal. Makin lama makin masuk dalam lah. Jadi kalau macam mana pun terpaksa, kalau kita perasan kat negara kita ada hutan simpan. Kenapa ada hutan simpan? Untuk nak memastikan kawasan tersebut tidak diterokai, tidak ada pemburu haram yang boleh masuk suka hati untuk berburu walaupun di dalam hutan. Okey, mari kita tengok ni, ada cerita ni sebalik ini. Okey, dianggarkan sebanyak 480 juta haiwan terkorban akibat kebakaran belukar di Australia sejak penghujung Ogos 2019. 480 juta. Berapa banyak haiwan tu tak dapat diselamatkan. Jadi sekurang-kurangnya 8,000 kolah ni haiwan ni. Haiwan ni terkenal dekat Australia ni mati terbakar. Kira-kira 30% haiwan kolah musnah dalam kebakaran tersebut. Masih ada lagi lah. Tapi ramai yang banyak yang dah mati. Jadi kebakaran-kebakaran besar macam ni melibatkan memang haiwan tak sempat nak lari. Memang ada. Ada lah yang dapat selamatkan diri, tapi tak banyak lah. Banyak yang mati. 480 juta. Jadi tolonglah kita sama-sama jaga. Kalau kawasan-kawasan panas, jangan suka-suka hati je kita main api dan sebagainya. Boleh menyebabkan kebakaran. Okey, seterusnya. Perubahan populasi dalam rantai makanan. Okey, perubahan dalam rantai makanan suatu habitat akan mengganggu hidupan lain. Jadi populasi ni, ingatlah satu kumpulan haiwan ni, kalau dah ada gangguan terganggu, maka dia mengganggu juga hidupan lain. Hubungan makanan antara hidupan ini turut terjejas, menyebabkan rantai makanan dan siratan makanan akan berubah secara keseluruhannya. Ubah keseluruhannya. Mari kita tengok sini. Contohlah kita kata. Okey, katalah ular ni ada berburu, haiwan diburu dan dibunuh semuanya.
Jadi apa yang akan berlaku kepada tupai, berlaku pada buah-buahan, populasi pada helang. Okey, apa yang berlaku? Mari kita tengok. Okey, bila ular ni dia makan tupai. Jadi bila ular sudah tiada, okey dah tak ada, maka bilangan tupai akan jadi banyak. Bila tupai dah banyak, buah-buahan makin berkurang sebab dah kena makan dek tupai. Tupai ni banyak. Manakala helang pula, bila lah tupai ular dah tak ada, jadi dia pun ni berkurang, bahkan dia akan mencari tempat lain. Dia pergi ke tempat lain untuk mencari makan. Jadi helang pun akan berkurang, bahkan tiada lagi. Ha, ni faham ni? Ha, disebabkan ular je menyebabkan keseluruhan ni. Ah, mari kita tengok yang sini pula. Okey. Kita katalah, ayam ni tiada. Okey, dah kena penyakit sampar. Bila penyakit sampar, dia terkena juga dengan itik ni. Jadi dua-dua haiwan ni telah tiada, mati. Maka apa yang berlaku ialah ulat beluncas akan bertambah banyak sebab tak ada siapa yang makan dia. Bertambah. Okey. Manakala sayur, apa jadi pada sayur? Bila ulat beluncas ni banyak, sayur akan banyak yang dimakan dan dirosakkan. Okey. Bila macam tu, situasi dia, mari kita tengok ular pula jadi apa. Walaupun ular makan ada tiga haiwan yang dia boleh makan, tetapi bila dua haiwan ni dah kurang, jadi kalau anda kata dia ada 10 ekor ular lah, katakan 10 ekor ular, mungkin dia akan, sebahagian dia akan pergi mencari tempat lain, cari makanan tempat lain, sebab dah tinggal berapa ekor untuk kambing saja kan. Jadi sumber makanan dia dah semakin kurang. Inilah konsep yang ada dalam situasi ini. Jadi kita nak kata apa? Populasi ini akan merubah. Bila satu populasi secara besar-besaran musnah ataupun mati dan sebagainya, maka dia memberi kesan besar kepada populasi lain, terutama dalam siratan makanan. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.